Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipotesa bersama JR di sini akan membagikan tutorial cara membuat papan atau board di Pinterest. Langsung saja kalian buka aplikasi Pinterest. Lalu kalian pilih saja foto yang ingin kalian simpan, contohnya ini. Lalu scroll ke bawah. Nah, di sini ada create board. Lalu kalian terserah mau namain papan kalian seperti apa. Nah, klik create. Nah, save. Dan kalian juga bisa save foto lagi agar disimpan di papan kalian. Contoh. Nah, papan sudah selesai dibuat. Apabila kalian ingin melihatnya, kalian klik samping pesan pada Pinterest kalian. Lalu klik papan kalian yang sudah kalian buat tadi. Nah, gampang bukan? Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.